Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ajma'in Nama Ba'du Yang sangat kami hormati Bapak Kiai Haji Soleh Warudin Pak Rektor Beserta para dekan Yang mewakili dari Polres Pasuruan dari koper tes eh, orang tua kami Bu Dr. Faiko dari yang wakili Pak Bupati Pak Camat wisudawan wisudawati yang saya banggakan para orang tua wali mahasiswa dan hadirin sekalian yang saya hormati Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menyaksikan acara yang sangat bersejarah bagi mahasiswa mahasiswi dari Universitas Yudarta. Saya sudah dengar lama namanya bahwa dan ada beberapa kader saya yang pernah ngajar di sini kayaknya dulu. Tetapi saya baru hari ini bisa hadir di sini. Sekali lagi mudah-mudahan saya dapat banyak pelajaran di kampus yang luar biasa ini. Pertama kali saya mengucapkan selamat dan sukses pada para mahasiswa yang hari ini telah diwisuda menjadi sarjana. Jerapah itu ternyata lehernya panjang, kalau anaknya baru lahir, itu anaknya nggak bisa langsung netek ibunya jerapah itu. Pelan-pelan begitu lahir jatuh, langsung diinjak oleh ibunya, modot sedikit, diinjak lagi, modot lagi, diinjak-injak berapa kali, baru sampai kepada susu ibunya. Itu kehidupan. Kadang-kadang kalau untuk mendapatkan kebaikan, kita masih perlu diinjak injak dulu ini. Siap diinjak injak <laughs> Siap kerja keras? Ya, tidak boleh sekali lagi, kita sudah sarjana, sudah tidak boleh ngeluh lagi. Saya pernah dapat kuliah dari Pak Habibie itu apa? Tentang pesawat, ini saya cerita terakhir mohon maaf ini biasanya kalau wisuda ini nggak perlu lama-lama ini terakhir aja karena segera pengen foto-foto dengan teman-teman dengan keluarga jadi Pak Habibie itu cerita kalau mobil sedan itu mobil mobil kijang dan sebagainya itu kalau ditimbang beratnya dibagi beratnya rata-ratanya harganya paling 3 juta per kilo kalau mobil mobil Mercy, mobil yang mewah itu satu ditimbang rata-rata itu satu kilo bisa 30 juta. Kalau pesawat itu bisa 300 juta per kilonya itu kalau di jumlah beratnya dibagi rata-rata. Kenapa? Karena mobil mobil kijang itu yang ngerjakan cukup anak SMK. Yang Mobil mewah itu yang ngejakan adalah para sarjana. Yang pesawat itu yang ngejakan adalah master dan doktor. Jadi saya yakin begitu. Makin tinggi pendidikannya kita ini, ini yakin makin harus tinggi penghasilannya nanti. Kalau tidak, ya kenapa kita kenapa lama-lama kita? Itu kalau kata beliau. Ya. Kedua, makin tinggi pendidikannya, ini harus makin tinggi pengaruhnya. Kalau sama saja dengan sebelumnya, buat apa kita menghabiskan waktu yang sangat panjang ini? Nah, dan yang lainnya, kita coba berikan nilai tambah, nilai tambah buat kita semua. Jadi, sekali lagi, intinya, teman-teman sekalian, ya, kami memberi kesempatan untuk yang apa namanya tadi, untuk pengembangan-pengembangan diri, kemudian teman-teman. Harus fight, harus berjuang. Kenapa? Yang ketiga, jangan tidak ada yang uh, boleh mengeluh. Tidak ada yang boleh mengeluh. Kita siap peluang, semua ada. Anda semua sudah orang-orang hebat. Saya kira, tinggal satu hal: bagaimana kita uh, mengembangkan uh, potensi diri kita semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena tadi sudah ada orasi dari Bu Faiko, dari Pak Kiai, dan lain sebagainya. Saya hanya ingin silaturahmi dan sedikit motivasi. Adik-adik semua, sekali lagi selamat dan sukses. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berguna untuk kepentingan Anda, kepentingan keluarga, kepentingan bangsa, dan negara. Demikian, izninasi rotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Bapak saking diktis, Ibu ini oke okay. saha so, jumateng saking kopertis saking Kopertai Surabaya. So Bapak Ibu ingkang kula mulyaken langkung-langkung saking Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, wali wisudawan wisudawati terutama putra putri panjenengan ingkang dipun wisuda sakniki sampun gelar sarjana S1 utawi sing setunggil S2. Nun sewu. Ingkang kul di wisudan iki niki sarjana plus niki. Plus napa? Plus santri. Sarjana plus ngene kuliah wonten gene pondok. Lah niki sarjana plus ning plus pondok pesantren niku prodhake kiai. Dadi kiai niku hasil produk pondok pesantren. Bukan dari perguruan tinggi. Niku saking pondok pesantren. Dadi pondok pesantren saged memproduk niku kiai, wali. Mbak Ud itu di pondok pesantren dong Mbak Hamid di pondok pesantren Mbak Dalhar, Mbak Mat dan sebagainya Niku jebolan pondok pesantren Mbak sange perguruan tinggi Tapi nek pun kuliah mereka Ya kuliah di pondok lah niki nilai apa niku Mbak Plus niku, gua ngotong sarjana apal alfiya apal Quran dan sebagainya. Lah nek iki lho sampeyan niku plusen iki. Lah nek gak soro, gak bisara, ya nemen. Ha nah, kalau wau dipun jeweri kali saking beliau, ha kalau wau ya dalem matur kasun niku kanggo ndorong ngoten nggih. Ngene lho nak kok aku iku mek jebolan pondok. iso ngaete ka sampe universitas gak sarjana. Yo kon pondok. sarjana. Ka iso ngungkuli aku nemen ta. Wah, saalah ya. Nge, kuduk ngungkuli. Ha ge, ha ngadeng ge. Nak. Gedhi bunge tinimbang pringem. Pekara aku na, gak sarjana gak masalah, sempenting santri harus semua sarjana. Bapak ibu munak babah kak sarjana sing penting awak musar jana niki lo jeneng wong tua sukses oh tenak ya Aniki. nah, niki alhamdulillah memang itu harapan ayo eh, ya awak nak kudu sukses wis pokro dalil balak balik wis man aroda dunya faalai faala aduh wis dalat dalil, -dalil tok gak dilakoni ini percuma ayo eh, ngomong ya dalat dalilan tok lakukan eh, ngomong ilmu uwes. sekarang ya Milo Dawe Imam Syaqi. aniku niku uh, maju mundure masyarakat umat di tanganmu. Inna fi yadizuban amrul ummati wa fi adamihim khayatuha. Hadeng masalah masyarakat Indonesia maju dan tidaknya itu di tanganmu nak. Ha dinegoro iku napakno terserah awakmu lo nak iki. Akan datang opo dige teroris kabeh, iku tekarmu Ya, opo Aku wis mati gak ero, wae ngono nak ya. Terserah awakmu nek iki. Apakah mau perguruan tinggi dibikin aliran keras semua dicetak teroris semua? Saya ndak tahu, itu urusanmu. Ayo ngoten ge. Tapi nek kudu mau jadi apa? negara ini mulai maju dan tidaknya negara ini umat ini terserah di tanganmu wafi akdamim khayatua di dalam drap langkah munak paham gak? Nah, ayo gak mau salah bin yo gak di dalam drap satu drap dua drap tiga masih kok jenak aku nak ya mulai aku begini, kini gayo masjid gedek tahun 85 eh, 85 oma gedek masjid gedek aku teko cara trainee nak ditugas guru wes soleh kau yang kudu ini ini wes gak tak sanggup nyopo popo tunggu wae kue kie aku ngono wes tapi mengapa kok bisa sukses Yunun sebure dilakoni nak ya Aku oh gak sarjana isone tak nang ngene kon sarjana gak endos. Ha ngisini ngisini dapur torek kono. Masyaallah. <gih> Panak ya. Dobel <gih> gardan. Aku engkel, Aku intelek ndhilen nak, kon intelek tuwilen plus ndhilen nak ngono ya. Masyaallah iku. Mila awakmu kudu nekat, nek, nek gelem nekat pangkat yen nek -nekat, nekat pang pangkat Kalau motivasi sang, beliau sang diktis kurang napa masalah pun ibunya Ifaiku nggih nyukani motivasi insyaallah tak econto nak ya napa oh ya kok sukses padahal njenengan dugi carat mriki bondo dengkul tok nggawa dengkul tok ilmu gunak tak barengi akhlak cukup bondo akhlak ilmu tak barengi akhlak nek bahasa mangna apa jenenge pluralis tik pluralis Wes, ikut bondo kume akhlak tau, wis selalu akhlak kami taruh di depan buah aku dilono kafir musyrik sesat pendangkalan akidah sing yai soleh jari yahudi urupuran agama gak ngurus ayo adik akhlakiku Yahudi ta neng ne, kene. Masyaallah mosore Wong bapakku yo kiai lho nak yo. Mbahku yo kiai. jebolan pondok pesantren. Paham nak ya. Tak rungokno ae sing ngilong-ngilongno. Babah wong atase Madin Lompongan kok ngono. Napa kok Madin Lompongan, Madine goleng Lompongane lho rek. Yo apa nak ya. Wes iki kudu jangune wis nang bapak ibumu digolekno sango rupane elmu tinggal terserah awakmu dipake ndak terserah tapi naudu bila mugo mugo di pakai semanten al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Ya kana budu ya kana sani dina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim wa ladh alhamdulillahi rabbil alamin ya allah sedaya putra putri ingkang kan sawak tv sudah saking S1 so S2 panjenengan panjenengan dadosaken putra putri yang terbaik bagi bangsa agama dan negara Panyang paringi manfaat sedaya kaki agama lan bangsa lan negoro ne cekap sak keluarga e di paringi akhirate barokah manfaat bagi semua bangsa dan negara al-fatihah bismillahirrahmanirrahim ngiyakan ya, akan ambu doa ya kana sa ini dina suratul mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh